Bagi sobat yang lagi nyari Transvision Nusantara HD yang strawberry seperti ini tuh sudah langka, tenang. Ada solusinya, kalian bisa pakai Transvision Nusantara HD Merdeka. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi kita akan update brosur terbaru dari Transvision Nusantara HD Merdeka. Mungkin bagi sobat yang nggak tahu, sebenarnya ada receivernya yang seperti ini dan sudah lama. Tenang, untuk stok yang ini ready banyak banget. Nanti bagi sobat yang mau beli, langsung cek aja link pembeliannya di deskripsi video. Oke, jadi bagi sobat yang mau beli Transvision Nusantara HD Merdeka, ini promonya berbeda dengan Transvision Nusantara HD yang strawberry yang biasa ya. Jadi bedanya banyak banget, karena memang dari receivernya juga sudah berbeda. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan ya. Untuk brosur terbarunya sebenarnya kita cari belum ada ya di 2024 ini. Jadi kita pakai brosur lama, tapi yang akan coba kita perbarui, kita update gitulah ya, supaya sobat setidaknya tidak salah paham nantinya. Oke, jadi untuk brosur dari Transvision Nusantara Merdeka ini tampilannya seperti ini harusnya ya. Terus untuk bonus aktivasinya, kalau baru beli nih, baru beli sobat aktivasi itu mendapatkan bonus 2 bulan Nusa Premium, kemudian 2 bulan TV Nasional, dan 12 bulan Nusa Basic. Jadi untuk bonusnya bisa dilihat di sini ya, bonus aktivasi ini bisa dibilang hampir semua channel. Jadi lebih gampangnya untuk bonus aktivasi itu 2 bulan all channel. Kemudian untuk spesial promonya udah nggak ada ya, karena ini tahun kemarin. Jadi ini kita ambil aja dari brosur yang lama, coba saya perbaharui di sini, informasikan melalui YouTube ya. Oke, jadi di sini juga ada paketnya, yaitu Merdeka Nasional Mini Pack dan Merdeka Basic. Untuk Merdeka Basic ini sobat dapat bonusnya 12 bulan. Jadi kalau misalnya nggak diisi, setelah bulan kedua sobat bisa nonton Merdeka Basic yang menurut saya isinya kurang ya, kurang banyak gitu ya. Dan ingat, untuk Merdeka Nasional atau siaran TV nasionalnya itu 2 bulan. Artinya setelah 2 bulan sobat bisa isi harganya sekitar 9.900 per bulannya. Tapi kalau dilihat dari harganya beda jauh banget ya. Untuk Transvision Nusantara HD Strawberry yang lama yang model seperti ini itu harganya ada di 300 ribuan ke atas. Untuk receiver Transvision Nusantara Merdeka ini terjangkau ya, jadi sekitar 239.000. Tapi yang pasti harganya bisa beda-beda setiap toko, karena kan ada toko yang jauh banget, misalkan di luar kota itu pasti beda harganya, karena dia mesen dengan ongkos kirim aja udah berbeda. Jadi untuk harga yang 239.000 ini belum bisa jadi acuan banget ya, mungkin harganya bisa lebih tinggi dari ini. Tapi ini bisa jadi solusi bagi sobat yang ingin upgrade receivernya, terus nyari receiver rekomendasi pada harganya tinggi-tinggi semua gitu kan. Sobat bisa pilih Transvision Nusantara Merdeka ini karena kualitasnya sudah full HD. Kemudian bagi sobat yang pakai parabola mini, mungkin punya parabola mini bekas ya, tinggal dibeliin aja receiver ini terus di repointing ke satelit Measat tempatnya Transvision. Oke, jadi untuk paketnya semuanya sebenarnya mirip dengan Transvision Nusantara. Jadi terdapat Merdeka Gold, Merdeka Platinum, Merdeka Diamond, dan Merdeka Mini Pack yang sama ya. Ada film, HBO, hiburan, dan anak, termasuk harga paketnya juga sama. Hanya berbeda di aktivasinya saja yang tadi ya. Jadi untuk aktivasi bonusnya, kalau yang strawberry itu kan 1 tahun untuk TV nasionalnya. Kalau yang Merdeka ini karena memang receivernya lebih hemat ya harganya, otomatis untuk bonus aktivasinya beda. Jadi setelah 2 bulan sobat bisa isi ulang atau isi paket yang 10.000 per bulan, atau mau langsung sekalian yang setahun juga bisa, biasanya harganya lebih terjangkau. Terus untuk jumlah channelnya semua juga sama seperti Transvision Nusantara Strawberry. Jadi yang membedakan hanyalah paket aktivasinya aja dan paket Merdeka Goldnya, karena untuk semua siaran TV nasionalnya itu masuk di Merdeka Gold. Oke, jadi bagi sobat yang mau lihat receivernya bisa lihat sebagai berikut. Oke, jadi tadi Transvision Nusantara HD Merdeka ya. Jangan sampai salah paham dengan bonusnya Transvision Nusantara HD yang strawberry. Ingat ya. Oke, kemudian untuk Transvision Nusantara HD Merdeka ini menggunakan parabola mini Kuben kalau memang sobat ingin mendapatkan semua fitur dan layanan dari Transvision Nusantara HD Merdeka. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.